Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nata Kalapa, ketemu lagi di channel Nata Kalapa. Nah, kali ini kita akan unboxing, terus unboxing. Di belakang ada paket tuh yang udah siap kita unboxing. Ini paketnya lumayan agak besar ya gitu. Jadi kita lihat aja paket apa nih yang datang hari ini. Kita bongkar, oke? Ya, langsung aja. Oh, ini juga ada paket yang kecil nih. Ada paket yang kecil. Kita bongkar paket yang besar. Aduh. Wih, paket yang besar amat nih. Bentar, kita pindahin dulu. Ya. Yeah. Saya pindahin dari sini aja kali ya. Nah. Jadi, kita lihat. Ini om. Ini paketnya lumayan besar ya, dan alhamdulillah ini kemarin kita kirim via paket sudah sampai, dan kita akan lihat dalamnya. Ini akan lihat ya, ini pakai packing kayu, terus kemudian ada styrofoam dan plastik segel atau plastik pengaman ya. Nah, ini mereka ambil dulu peralatannya. Ambil dulu peralatannya biar nanti bisa bebas kalau sudah ada alatnya. Nah, sebentar. Tuh. Nah. Oke. Ini pakai alat. Nah, ini dia alatnya nih, pakai palu aja. Bentar. Oke. Ya, dulu dikit-dikit ya. Tarahu. Nah, tarahu, sudah tukang tahu. Ini kita lihat dulu dalamnya. Agak bingung bukanya nih saya, atau dari atas kan? Oh, dari pinggir ini nih om. Nah. Ya, jadi ya sudah berhasil. Nah, ini kita buka ya. Oke, okay. Satu. Ini berarti kita buka ya. Sebentar. Nah, ini dia. Maka buka dulu setnya. Oh, jadi ini balik ya. Nah, ya. Ini dari atas ternyata membukanya bos. Wah, itu dia. Nah, ini jadi ada ini adalah ini. Iya, bisa keluar enggak ya? Kayaknya belum bisa keluar nih kalau belum ada ini. Ini pot nih, ini pot keramik. Ya. Maka kemarin ambil pot keramik. Udah.
Ya. Keramik, kuat keramik buat bonsai kelapanya Om Nakal. Ini kita akan apa namanya repotting nanti ya, bonsai-bonsai kelapa yang udah harus diganti potnya. Om Nakal beliin pot keramik Cina. Keramik. Jadi harus benar-benar hati-hati bukanya karena ini enggak murah. Harganya lumayan. Harganya kemarin lumayan ini harganya nih gitu. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Ini potnya mantap nih, keramik asli ya. Ini ada bacaan Cina, bacaannya apa sih ini? Nah nih, ini pot bonsai ya. Jadi kemarin dari Om Santoso di Tangerang nih, paketnya udah keterima Om. Alhamdulillah puas banget. Jadi tuh lihat dengerin. Nih mateng ya, keramiknya mateng itu, bolongnya udah siap ada buat bolongnya. Jadi biasanya ini dipakai buat bonsai kambium ya, cuman kebetulan ini sama Om Nakal akan coba pakai buat bonsai kelapanya koleksi Om Nakal yang ada di sini gitu. Ini kemarin baru 2 piece ya Om Nakal beli, kemarin ambil 2 piece. Oh ya, yeah. Nah, satu lagi. Keren ya, packingnya safety banget. Jadi buat sahabat Tata Kalapa dan Om Nakal di rumah yang senang koleksi bonsai, itu bisa juga ambil pot keramiknya. Ini impor langsung ya, dia impor langsung dari tanah liat keramiknya ini. Jadi spesial banget. Packingannya juga mantap ya, dan walaupun dikirim luar kota itu safety aman ya, aman terkendali safety. Nah ini ukurannya 36 x 21, jadi ini kan diameter 36, ini segi 6 ya, ini segi 6. Keren ya, dan ada dua ukuran ini kalau nggak salah. Kemarin itu ini tebal juga ininya, apa namanya bahannya ya, tebal nih. Modelnya juga banyak ya, dari mulai harga 100 ribuan kalau nggak salah itu sampai yang jutaan juga ada. Jadi tergantung nanti pohonnya pohon apa dan cocoknya apa, potnya yang bentuk gimana, yang lonjong, bulat, tipis, tebal, kecil, gede, itu ada semua nanti di Om Santoso. Cara cek aja di Facebooknya ada Santo ya, Om Santo, cari aja lah Santo pot bonsai. Nah itu dari Tangerang nih. Terima kasih Om udah keterima paketnya, dan kita akan coba nanti pindahin beberapa pot koleksi beberapa bonsai kelapa koleksinya Om Nakal ya. Nanti kita akan pindahin sebentar, ini kita amankan dulu. Dan mantap, packingnya good, juara. Oke, gunakan kotor. Mana tadi? Ini dia. Nah, itu dia ya. Aduh, ini satu potnya ada dua. Ish. Nah. Ini dia.
dua ya. Oke, ada dua pot yang udah selesai kita unboxing, dan sekarang kita unboxing lagi. Tadi paket yang kecil mana? Ada satu lagi bos. Oh ini. Nah, ini om sekalian aja ya, sekalian kita unboxing dulu nih paket ini yang kecil. Ya apa sih paketnya yang kecil ini? Nah ini dia. Ini juga kemarin baru datang, kita langsung buka aja. Dan ini kalau nggak salah kemarin Om Akal pesen meja. Wih, mejanya nih. Meja khusus bonsai. Ukurannya ukuran kecil, ukuran mame. Dan ini ada satu pieces ya. Ini kita lihat dari packingnya juga nggak sembarangan. Jadi tebal banget dan pakai ini ya, apa, bubble wrap tuh. Kardus bubble wrapnya juga komplit. Nah, mudah-mudahan ini enggak patah ya, soalnya kemarin Om Nakal sempat pesen juga yang kakinya itu patah satu, meja tuh ya. Mejanya kakinya patah satu. Nah, ini sih mudah-mudahan sih enggak, karena modelnya juga dia beda. Kalau yang kemarin Om Nakal modelnya memang kakinya dia riskan ya, kakinya dia terlalu apa tipis gitu. Nah ini udah ada bubble wrap, tebel banget, dan dalamnya juga dikasih lagi busa ya pelindung. Dan kayaknya sih ini safety nih, Nakal bakal cek ntar. Nah ini. Ah, masih wangi. Keren. Wish, kagum. Mantap, wih, keren. Ini dia Om. Nah, ini Om Akal mau ini dulu sedikit ya, sebentar ya. Aduh, ini pastinya biarin lah. Ini di mana sih? Agak kelihatan terang nggak? Ini yang terang di mana nih? Sebentar ya, biarin. Nah, di sini nih. Oke, Om Akal akan review dikit ya untuk item ini. Nah, ini dia. Nah ini adalah bonsai, meja bonsai. Cetak dikit, nah ini nih, ya nggak apa-apa. Nah, wanginya, jadi ini adalah bahan bakunya, itu jati ya, kayu jati asli. Jadi bukan jati Belanda atau apalagi ya gitu. Jadi ini kemarin Om Akal pesen di daerah Jepara, dan ini diukir langsung ukiran tangan ya. Jadi sistemnya juga kemarin itu kita nggak bisa ready stock, jadi memang dipesan khusus, dan pengerjaannya itu memakan waktu hampir sekitar 2 minggu ya, 14 hari apa 20 hari lah gitu kemarin itu. Nah ini sekarang udah ada di tangannya Om Akal. Kita review dikit bahwa ini memang benar-benar kerjaannya halus banget, rapih banget, dan kualitasnya memang beda ya dengan meja kayu yang biasa itu, karena bahannya juga dia tebel, berat, dan lihat detailnya Nakal banget gitu ya. Jadi ukirannya ya, terus lihat nih. Nah ini bawahnya tuh, di bawah juga ada trademarknya ya. Jadi ini dari sebentar kemarin itu, karena memang khusus membuat furniture gitu ya. Ini dari Arni Furniture gitu ya, Ardi apa
Arfi. Arfi ya, Om Arfi. Om Arfi ini paketnya udah keterima. Jadi ini dari Army Arfi Furniture. Ya, khusus bikinin meja-meja bonsai kayak gini ya. Tuh belakangnya tuh keren ya. Ini full full apa namanya jati asli ya, kakinya ininya juga gitu. Dan ini ukurannya ukuran-ukuran mame ya. Ukuran mame itu kemarin sih Om Nakal ini pesan harga untuk harga itu kisarannya 400.000 sampai 500.000 ya. Jadi nanti gimana modelnya dan insya Allah nanti kalau nyoba pesen puas deh. Harus pesen dulu nih. Detailingnya Jepara, khas Jepara ya. Jepara banget tuh, Nakal banget. Nah, nanti Om Nakal mau pesen yang ada kepala naganya. Kepala naganya. Ih. Nah, keren ya. Tuh, ini buat bonsai yang mini ya, yang mini, yang mami ya. Nah, kan ada bonsai yang kecil coba. Coba. Nih, lagi dijemur. Nih, ini kan kecil banget nih. Ini sito, sito. Nah, jadi nanti sini di sini. Keren ya. Top. Aduh, mantap. Nih backgroundnya jangan ada peralatan yang tidak bagus. Nih tadi jadi dua produk yang unboxing kali ini ya. Jadi ada pot bonsai dan juga meja bonsainya. Ini biasanya sih dipakai buat kontes ya. Jadi buat kontes nanti kalau misalkan kontes pakai meja ini, udah siap nih mejanya nih. Tinggal pohonnya. Nah, tinggal pohonnya. Ih, keren abis. Nah, mudah-mudahan bisa tahan lama ya, dan bisa menambah cantik penampilan nanti ketika di meja kontes. Terima kasih sahabat Tata Kalapa, kali ini cukupkan sampai sini aja dulu. Tetap semangat, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan ya, dan terus kita harus semangat. Dan salam nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhuy.